Halo guys, selamat datang di channel Belok Kiri. Channel yang membahas tentang informasi selebriti idola terkini. Untuk yang belum berlangganan, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Bukan Serse. Artis ini justru beri perhatian ke Ayu Ting Ting. Kepanikan di diri dilihat kondisi Ayu Ting Ting ex Serse digoda penggemar. Aktor sekaligus personel band Elemen, Didi Riyadi mendadak dibuat panik oleh Ayu Ting Ting. Sikap Didi Riyadi pada wanita yang pernah jadi pacar Serse itu justru jadi bahan godaan penggemar. Hal tersebut bermula lewat unggahan Instagram Ayu Ting Ting Sabtu pagi. Melalui akun @ayutingting92, ibu double kiss itu mengunggah potret wajahnya Ayu yang sedang memar dan benjol. Terlihat benjolan di ujung pelipis wanita kelahiran 1992 itu. Pada postingan tersebut, Ayu menuliskan caption dan menunjukkan asistennya sebagai biang penyebabnya. Wah, parah. @naswayani4, pelipis sampai begini. Wah, gila sini, kayak ditonjok. Tanggung jawab lu ya nih, ucap Ayu setengah meringis. Selang beberapa menit akun Ayu Ting Ting unggah kondisi tersebut. Didi Riyadi langsung berikan perhatian pada Ayu. Akun milik Didi Riyadi @didiriyadi_official menuliskan komentar pada unggahan tersebut. Waduh, kenapa kamu? Tulis akun Didi Riyadi. Didi Riyadi juga menambahkan emosi panik di komentarnya tersebut. Tak hanya membalas komentar, Ayu sekaligus menjawab pertanyaan netizen bagaimana wajahnya bisa memar. Enggak sengaja adu kepala, tapi kenanya pelipis. Balas Ayu Ting Ting. Didi kemudian menyarankan apa yang harus ia lakukan terhadap memar itu. Adu kepala, oh kamu kompres es saja. Balas Didi lebih lanjut. Iya aa, balas Ayu kemudian. Melihat interaksi yang terjadi antara Ayu Ting Ting dan Didi tersebut, penggemar tak segan menggoda sang pendangdut. Aktor Didi Riyadi yang sampai saat ini masih betah menjomblo mengaku kalau sosok Ayu Ting Ting termasuk dalam kriteria istri idaman. Ayu Ting Ting yang dikenal sebagai ibu tunggal ternyata menjadi sosok istri idaman bagi Didi Riyadi. Pengakuan Didi Riyadi tentang Ayu Ting Ting tersebut terungkap dari acara Rumpi yang tayang di Trans TV saat mengundang Didi sebagai bintang tamu. Lalu, apa sih yang menjadi alasan Didi Riyadi menjadikan Ayu Ting Ting sebagai sosok istri idaman? Apakah menurut kalian Ayu Ting Ting cocok berpasangan dengan Didi Riyadi?